Panglima 3 Siliwangi Mayjen TNI Nugroho Budi Wiryanto diwegan ku Kapolda Jabar Irjen Pol Ahmad Doviri ngaresmikeun sesek gantung anu nepengkeun dua desa di Lembur Cilengsar, Desa Ciherang, Kabupaten Sumedang, Poe Rebo nu anyar kaliwat. Eta peresmian sasak gantung teh mangrupa sinergitas TNI jeung Polri nggoni ngaplikasikeun pangladen sosial ka warga Kabupaten Sumedang. Pangdam Durta Kapolda Jabar di Ilwan Kusa Jumlahing Inohong Sumedang ngalakonan inspeksi atawa uji coba sasak ku cara marentas ngaliwatan eta sasak. Ari prak-prakan migawena eta sasak gantung teh dilakonan sagemblengna ku tim teknik Vertical Rescue Indonesia. Nah, ini sangat bermanfaat. Saat ini adalah jembatan perintis. Kapasitasnya digunakan untuk penyeberang secara bergantian, 3 orang bergantian. Selanjutnya bisa digunakan juga untuk kendaraan roda 2 menggunakan motor secara bergantian. Ditulis di gapura jembatan bahwa jembatan ini digunakan untuk 3 orang bergantian dan roda 2 juga bergantian. Eta sasak gantung anu panjangna 80 meter turubakna 1,2 meter teh mangrupa pamenta warga sangkan bisa jadi jalan pebentasan anu leuwih deket ke masyarakat. Pangnakitu eta sasak teh bisa nepungkeun Desa Cimarias jeung Desa Pamulihan. Rengsena eta sasak gantung teh dipiharep bisa dijaga ku warga ti dua desa antaran ketak ngariksa eta jalan dipasrahkeun ka warga. Lian ti eta dipiharep eta sasak teh bisa ngarojong desa anu dua anu geus nepung bisa ngaronjat ekonomi turta karaharjaan wargana. Diki Guntara, Bandung TV.